يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Batil. Ya. Mau apa? Mau nanya. Abi, sekarang kita masuk tahun baru Hijriah ya, Abi? Iya, betul. Sekarang kita berada di satu Muharram. Tahun baru Hijriah. Kenapa? Kenapa Abi tidak mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada teman-teman Abi? Ibu? Oh, gitu. Oh, jadi Adik bingung. Kakak bingung juga. Oh, kenapa Abi tidak mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada teman-teman Abi gitu, seperti orang-orang lain? Oh, sini duduknya, sini duduknya. Ayo, Abi akan jelaskan. Sini duduknya. Oke, dengarkan ya. Abi tutup ngajinya dulu. Sadaqallahul azim. Tadi Mesa bertanya, Askia bertanya juga, kenapa Abi tidak mengucapkan tahun baru Hijriah ke teman-teman Abi seperti orang lain ya, karena baru-baru ini ya, tadi mulai dari semalam sampai hari ini, malam ini banyak yang mengirim ucapan selamat tahun baru, baik itu di Facebook, di WhatsApp, di WA, di Instagram ya, sementara Abi tidak ada gitu. Gimana ya, kenapa Abi tidak mengucapkan itu? Nah, kita sapa penonton kita dulu. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman, sahabat hidup berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hidup Berbagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru umat Islam. Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru Islam? Oke, pemirsa. Jadi, permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa hukum mengucapkan selamat tahun baru Islam? Ya, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Akan tetapi jika ada orang mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka balaslah, jawab dengan mengucapkan semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik untukmu, menjadi tahun yang bahagia untukmu ya, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang baik, yang berkah, yang menyenangkan bagimu. Tetapi jangan kamu memulai terlebih dahulu ya, jangan sampai kita mengucapkan selamat tahun baru Islam, tapi kalau ada orang lain yang mengucapkan itu kepada kita, maka kita jawab dengan baik, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik bagimu. Tapi jangan syarat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan memulai. Kemudian ada juga ulama lain yang mengatakan itu boleh-boleh saja, karena dengan mengucapkan selamat tahun baru Islam itu membangkitkan semangat ya. Itu bukti tanda cinta kepada sesama muslim, dan itu membuat semangat bagi kaum muslimin agar mereka bahagia di tahun baru Islam ini. Mudah-mudahan dengan ucapan selamat ini membuat teman-teman kita semangat, semangat ibadah, semangat bekerja, dan semangat hari-harinya ya, karena dengan bertambahnya usia. Ya, kemudian ada juga ulama mengatakan jangan kita salahkan orang yang mengucapkan selamat tahun baru Islam. Kenapa? Karena itu termasuk waktu. Ya, tahun baru ini termasuk waktu. Ya, sementara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbud dahra," jangan kalian cela waktu.
jangan kalian celah waktu, enggak boleh kita celah waktu. Fa innallah huwad dahr, karena Allah itu dah dahru, karena Allah sendirilah waktu. Nah, ini dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Jadi enggak boleh kita celah waktu. Ya, ketika ada orang mengucapkan selamat tahun baru, kita balas dengan baik. Selamat tahun baru Askia. Selamat tahun baru Islam Mesya. Jawabannya apa? Semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita. Semoga tahun ini menjadi tahun yang bahagia, tahun yang cerah, tahun yang menyenangkan, tahun yang apa? Yang bisa menambah semangat kita beribadah dan bekerja. Pokoknya kita balas dengan doa yang sama, doa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Teman-teman pemirsa sahabat Hidup Berbagi, bagi yang mengucapkan selamat tahun baru Islam, silakan. Dan bagi yang tidak mau mengucapkan, tidak apa-apa, tidak boleh kita saling menyalahkan. Oke. Dan ini tidak ada perkaitannya dengan bid'ah, ya. Ini tidak ada kaitan dengan bid'ah. Kita hanya membahas, menyampaikan ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ada orang mengucapkan, maka jawab tanpa kita memulai terlebih dahulu. Takutnya nanti kita menyerupai orang Yahudi. Ya, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai orang yang Yahudi, orang non-muslim, berarti kita bagian dari mereka. Kebiasaan mengucapkan selamat ini kan kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, jadi kalau kita ikut-ikut, maka takutnya nanti kita menyerupai mereka dan kita bagian dari golongan mereka. Untuk amannya, ya, bagi saya pribadi, saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun baru kepada teman-teman, tetapi bagi yang mengucapkan, yang mengirim di Facebook, mengirim di WA, saya akan balas dengan doa, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.